banyak cobaan dan dugaan itu terutama sekali di Singapura dengan masyarakat berbagai-bagai keadaan, maka kita perlu bersatu. Semua tarikah-tarikah perlu bersatu untuk sama-sama menguatkan satu sama lain untuk teruskan perjalanan ini. Perjalanan tarikah sebenarnya ialah sesuatu yang sudah ada pada zaman Nabi SAW. Nabi sendiri bertarikah. Cuma ianya tidak didefinisikan dalam tulisan kerana ia bergerak secara gelombang dan cahaya. Sahabat-sahabat belajar daripada Rasulullah SAW semua tak pakai teks, tak pakai kitab, tak pakai buku. Semuanya dengan nur, semua dengan cahaya, tak ada tulisan. Selepas 300 tahun, 400 tahun baru mula orang nak menulis. Saya habiskan semua sekali baru Ustaz Mohamed tu. Baik. Jadi lepas 300 tahun barulah ulama-ulama memikirkan apa yang bapa-bapa dan datuk mereka dapat daripada Rasulullah, baru diterjemahkan. Barulah ada penulisan daripada Al-Imam Al-Ghazali. Baru ada tulisan daripada Syabu Talib Al-Maki, Kutub-Kutub dan beberapa kitab-kitab ini. Baru tulisan-tulisan itu keluar berceritakan pasal tariqah. Rupanya ini bukan berlaku dalam tariqah sahaja. Dalam fikih pun berlaku, dalam tauhid pun berlaku. Pada zaman Nabi SAW, Nabi bila nak mengajar tauhid, Nabi tak sebut ini pelajaran tauhid, tak sebut. Nabi terus beri raw material begitu sekali. Nabi terus beri orang tu dia pula dirinya sendiri. Nabi terus mengajarkan ini halal, ini haram, tak mengatakan ini pelajaran fikih. Tak ada. Subjek fikih tak keluar. Terus Nabi mengajar ini boleh, ini tak boleh. Semua Nabi beri begitu saja. Evolusi ilmu berkembang selepas 300 tahun baru orang dapat melihat. Tiga ilmu sangat penting sebagaimana kita dah ketahui, fardhu ain, ilmu tasawuf, ilmu fikih, ilmu tauhid. Maka ada tiga subjek lahir selepas itu. Jadi ingat, kalau cari perkataan tariqah, cari perkataan tawasul dan sebagainya yang banyak pada zaman Nabi, tak jumpa. Kerana ia bergerak cara nur dan cahaya. Baik, jadi bila kita cakap pasal nur dan cahaya, para sahabat belajar tariqah, belajar fikih, belajar tauhid langsung daripada Rasulullah SAW dengan cara cahaya. Dan ia berpindah selepas generasi pertama, pindah ke generasi kedua, cahaya itu kadang-kadang kurang. Dan ada yang makin kuat cahaya kerana dia berusaha mengumpulkan beberapa orang-orang, mempelajari orang-orang soleh, cahayanya makin tinggi. Datang generasi ketiga, ada yang makin kurang cahaya dan ada yang makin gemilang cahaya. Ini adalah perjalanan nur. Maka begitulah sampai generasi yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ibaratkan bagaikan air yang dalam lautan sungai yang masuk ke kampung-kampung, masuk ke lorong-lorong, kadang-kala akhirnya sampai ke depan rumah, longkang yang kecil terus habis, tak ada lagi air. Tetapi ada kalanya longkang-longkang kecil itu bersambungan dengan beberapa longkang lain menjadi kolam yang besar. Jadi kolam yang besar, maka ia menjadi satu reservoir yang menggembirakan keliling penduduk kampung tersebut. Begitulah nur bergerak. Daripada zaman Nabi SAW, dia turun sedikit-sedikit-sedikit. Ada yang putus, ada lagi. Tapi ada yang makin kuat, ada yang bercampuran. Maka begitulah para mursyid. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Mereka mengumpulkan cahaya, preserve cahaya dalam diri mereka supaya terus umat dapat bimbingan sampai ke akhir zaman. Sebab itu mursyid itu bukan pilihan-pilihan sembarangan. Mursyid bukanlah self-appointed. Dia bukanlah orang yang suka nak jadi syekh. Masalah berlaku dalam tarikah, bila murid-murid belajar, dia ingin nak jadi syekh. Ini salah. Ini kesilapan yang paling besar. Kita masuk tarikah nak bersihkan diri, nak jadi murid yang taat, bukan nak jadi syekh atau mursyid. Banyak berlaku dalam tarikah bila murid-murid ni gurunya meninggal, masing-masing nak jadi syekh. Ini yang masalah berlaku, menunjukkan kesan tarikah itu belum mendalam dalam diri mereka. Kita amalkan apa yang Syekh tinggalkan. Apa yang Syekh Ibrahim tinggalkan kepada kita, kita amalkan kuat-kuat. Kerana yang merubahkan diri kita, amalan tersebut. Bukan nak kena jadi Syekh baru boleh-boleh jadi. Tidak. Tengok contoh Habib Noh.
Kita tengok Habib Nur seorang wali Allah yang besar, mengikut kajian-kajian kita, beliau bukan seorang mursyid pun, orang biasa, murid yang berjaya, murid mengikut satu tariqah, satu perjalanan, berjaya sampai dapat mengeluarkan banyak karamah. Jadi itu menunjukkan bahawasanya tak perlu jadi syekh baru boleh keluarkan karamah, tak perlu. Amalan kita yang Allah terima. Jadi ada murid-murid terlalu sangat ingin nak jadi syekh. Saya berhadapan dengan beberapa tariqah yang minta nasihat, dia nak teruskan tariqah dia dengan pilihan murid-murid teramai. Saya mengatakan ini masalah. Syekh bukan pilihan-pilihan majoriti, ia adalah satu nur dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu mengamalkannya, nanti Allah akan letakkan tanda orang semua ikut. Jadi ini satu perkara yang telah bergerak. Alhamdulillah kita tengok almarhum Ustaz Ibrahim mempunyai kualiti yang baik, yang mempunyai bahasa Arab, mempunyai bahasa Urdu, bahasa Tamil, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Masya Allah, satu cara yang begitu baik sekali, yang kita beruntung satu ketika dahulu mempunyai orang seperti ini. Mudah-mudahan ada di kalangan kita dapat meneruskan perjuangan-perjuangan ini. Satu menarik lagi daripada almarhum Ustaz Ibrahim, kita lihat bila ini bila sudah umur 80-an masih aktif lagi bergerak dalam dakwah. Ini menunjukkan nur cahaya dalam dirinya cukup kuat untuk meneruskan perjuangan Nabi SAW. Contoh tauladan bagi kita. Kadang-kadang kita dah 40-50 dah weak, dah tak kuat. Tetapi dengan adanya amalan sebenarnya memberikan tenaga dalaman untuk kita terus bergerak. Kerana para sahabat bergerak begitu. Dan ada hadis mengatakan tidak ada satu tempat di mana para sahabat meninggal melainkan di tempat itu akan keluar cahaya Islam. Sebab itu sahabat tak semua meninggal kat muka, tak semua meninggal kat Madinah. Banyak masuk ke kawasan negeri Yaman ada, dekat Syam ada, dekat India pun ada, dekat Pakistan pun ada, dekat China pun ada. Mengikut kajian saya, beberapa kajian yang di Nusantara, di Indonesia pun ada satu dua sahabat Nabi SAW yang berkembang. Dan di Singapura ni ada 7 sahabat yang pernah pijak di Tanjung Melayu. 7 sahabat Nabi pernah pijakkan kaki mereka di Tanjung Melayu, di Labrador, di Singapura. Mereka tak meninggal, mungkin tak ada data menunjukkan mereka meninggal sini, tapi dalam perjalanan mereka nak pergi ke Jawa, nak pergi ke China, mereka berhenti di Singapura, di Tanjung Melayu atau Tanjung Batu Melayu. Jadi di mana mereka pergi, mereka bawa cahaya bersama mereka. Jadi ini adalah perjalanan nur, perjalanan cahaya. Tak dapat kita nak hujahkan dengan dalil-dalil dan ayat Quran terlalu banyak. Ia adalah sesuatu yang kamu rasakan, kamu amalkan. Jadi saya tidak mempunyai banyak apa-apa dalam nasihat ini. Cuma teruskanlah perjalanan, kuatkan diri kita. Cobaan pasti ada. Cabaran-cabaran di Singapura terlalu banyak. Cabaran daripada luaran, bukan daripada tariqah. Dan cabaran dalam tariqah pun ada. Orang-orang yang ingin nak jatuh ke tariqah kita, orang-orang yang nak memimpin yang dia tak layak pun pasti mungkin ada di mana-mana juga. Jadi ini semua cabaran-cabaran kita. Lalu kita harus istiqamah apa yang ditinggalkan oleh almarhum Ustaz, dan amalkan kuat-kuat, kerana pemberian dan pembukaan itu terletak dalam pengamalan. Bukan kita panggil orang untuk vote kita, bukan begitu cara ni. Kita menang sorak, kata orang Melayu, dia nak jadi pemimpin, dia menang sorak. Saya cakap pasal ni pasal tengah uruskan satu tariqah yang banyak follower, tapi dia bukan dilantik oleh guru. Memang orang suka dia, dia menang, dia tertarik, dia memang bagus, ada karismatik apa. Tapi syekh tak lantik dia, tapi dia mempunyai sokongan. Jadi dia cakap boleh tak teruskan. Ini masalah. Jadi sebenarnya bukan begitu. Kita amalkan saja apa yang guru tinggalkan, insyaAllah ada pembukaan-pembukaan dari Allah SWT. Yang penting kita ikhlas. Kita amal, kita ikhlas. Bila kita amal, kita ikhlas. Jangan ingat Nabi tak nampak, jangan ingat Syekh Abdul Qadir Jilani tak nampak, jangan ingat semua para wali Allah tak nampak. Mereka semua memerhatikan amalan ikhlas kita. Mereka ada buat kerja mereka untuk bantu teruskan tariqah. Tariqah tak akan putus. Dan itu sebabnya pada mukjizat Nabi SAW sentiasa ada golongan yang berdiri atas hak sampai hari kiamat. Jadi inilah satu pesanan yang ringkas tetapi mungkin boleh memuatkan diri kita. Perjalanan kita ini adalah sesuatu perjalanan yang susah, yang pahit, dan ia tak termasuk perkara yang mesti kita lakukan secara syarak.
Dalam syariat kita buka, kita cari.